Buah khas Timur Tengah ini mulai sering dijumpai memasuki bulan Ramadan. Terlebih, Rasulullah menempatkan kurma pada posisi yang spesial untuk konsumsi, utamanya kala Ramadan. Selain nikmat, kurma merupakan sumber dari berbagai vitamin dan mineral, energi, gula, dan serat. Buah kurma mengandung 2/3 unsur gula alami yang paling mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Menurut dokter gizi Inka Nilawardani, kandungan buah kurma cukup lengkap untuk mengembalikan energi setelah berpuasa. Memang banyak kelebihan kurma selain adanya gula. Kurma itu memang gulanya tinggi, tapi seratnya juga tinggi. Terus dia juga mengandung berbagai mineral yang cukup baik diperlukan oleh tubuh kita. Dan juga dia mengandung berbagai tadi yang polifenol buat sebagai zat-zat antioksidan juga ada di dalam kurma. Jadi memang kenapa dibilang khasiat kurma itu bagus? Ya bagus, tapi memang tidak perlu berlebihan karena kandungan gulanya tadi yang cukup tinggi gitu. Jadi sekitar 4-5 buah kurma itu lebih kurang setara dengan 100 gram. Jadi makanya disunahkan kan kita cukup dengan 3 kurma itu paling sudah kalorinya udah sekitar 200. Jadi sudah cukup lah untuk loading glukosa di awal gitu. Banyaknya kandungan nutrisi dalam buah kurma dapat menurunkan kolesterol, menjaga kesehatan otak, menjaga kesehatan pencernaan, dan cepat mengembalikan energi serta cairan tubuh yang hilang. Tak heran jika kurma menjadi menu yang wajib ada saat waktu berbuka puasa tiba. Abel Sagita, Chandra Kurnia, Kompas TV, Jakarta. Bikin kurma cepet pecah daun sahabat-sahabat ya. Nah ini lihat sahabat, walaupun ini kurmanya ya tergeletak begitu saja, tapi ini cepet banget pecah daun teman-teman ya. Untuk agar bibit kurma kita cepet pecah daun teman-teman ya, ini salah satu contohnya teman-teman ya, ini sudah full malah ya, sudah lebih dari pecah daun ini, dan nyalinya juga ya tuh lihat teman-teman ya, ini sudah pecah daun juga. Ini bibitnya diletakkan full sinar matahari teman-teman ya, jadi dengan dia langsung kontak dengan sinar matahari, si bibit dia lebih cepat pecah daun teman-teman ya. Selain sinar matahari, untuk lebih cepat pecah daun yaitu kita nanamnya di polybag yang lebih besar teman-teman ya. Kalau ini digunakan polybag ukuran 60x60 teman-teman ya. Jadi dari pertama semai diletakkan di polybag 60x60 sehingga pertumbuhannya juga dia cepat teman-teman ya. Jadi medianya semakin banyak semakin baik, dan juga kita juga mengisinya juga dengan ya kompos teman-teman ya. Kalau nggak kompos ya dengan koha yang sudah difermentasi kita masukkan ke dalam polybag ya, minimal 60x60 teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman ya, terlihat sangat subur-subur sekali, dan terlihat dia semok teman-teman ya, dan yang pastinya bibit kurmanya cepat pecah daun teman-teman ya. Kalau bibit kurma pecah daun biasanya kisaran usia 6-7 bulan teman-teman ya. Kalau dengan pemberian sinar matahari yang full 24 jam dengan media dan komposisi yang full kohe fermentasi dan kompos, dia usia 5 bulanan dia sudah pecah daun teman-teman ya. Nah ini juga sudah terbukti teman-teman ya, silakan teman-teman bisa mempraktekannya teman-teman.